Pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, PJ Bupati Muaro Jambi Pak Yuni Deliansyah bersama keluarga melaksanakan sholat id di Masjid Agung Al-Abror. Berikut liputannya untuk Anda. Penjabat Bupati Muaro Jambi Pak Yuni Deliansyah bersama keluarga menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Abror Sengeti. Sholat ini juga turut diikuti oleh unsur Forkopimda dan para pejabat di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Abror dipimpin oleh Ustadz Mulyadi, lalu dilanjutkan khutbah Idul Fitri yang disampaikan oleh Ketua MUI Sargawi. Dengan tema meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sholat ini, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono juga mengumandangkan takbir. Penjabat Bupati Pak Yuni Deliansyah mengatakan, pada momentum lebaran ini diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi dan ketakwaan. Dan semoga ibadah yang dijalankan selama bulan Ramadan mendapat keberkahan. Sudah menjadi harapan kita bersama, agar pandangan ini memang dalam sikap, perilaku, usaha kita di saat ini, di masa-masa yang akan datang, haruslah dijadikan momen yang bermakna dalam upaya meningkatkan kualitas keselamatan kita, keimanan dan kualitas dalam kehidupan kita. Sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Abror juga diikuti ratusan masyarakat Muaro Jambi. Pelaksanaan sholat berlangsung hikmat dan lancar. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.